telah ditemukan orang-orang terdampar tenggelam. Ini sedang ada evakuasi. Baru ditemukan pagi ini di Pulau Sebesi. Entah apa yang terjadi. Tali. Lemas kok. Mundur. Bantu. Mundur. Buang aja. Ya Allah. Alhamdulillah satu selamat. Tahan dikit ya. Dikit. Iya, masih banyak. Temennya, dari mana ini ya? Dari itu bakau ini, Bang. Ini. Perahunya kenapa? Tenggelam. Perahunya tenggelam. Enggak, ini perahu nelayan dari bakau ini. Dari Keramat. Dari Keramat, perahu dari Keramat ya? Iya. Ke bakau ini. Perahunya tenggelam di mana, Mas? Di Sengia, di itu Tungku 3. Perahunya tenggelam di Tungku 3. Perahunya tenggelam di Tungku 3. Nah, ini baru ditemukan. Berapa orang semuanya? Ada 5 orang. 5 orang, selamat semua. Nah, ini kita sekarang mau ngambil temannya yang satu lagi yang sedang terapung di perairan Pulau Sebesi. Ini satu. Maju. Terus, Lok. Maju. Ika udah maning? Iya. Udah berapa hari, Mas? Baru semalam. Semalam kejadiannya? Umur, masih dinain daun umur. Melain bagan apa-apa? Bagan. Nabrak akar, apa gimana? Bocor. Dari sini, Bang. Mas, tali, Mas. Merana. Udah buang aja. Tutup pipernya. Kan gua kapal ya. Ndi. Sini baik kakan gua. Aku kan Singapura. Itu. Awas. Kan. Ya. Itu lagi. Itu ya? Dua lagi ya? Itu. Udah maju lu. Tiga lagi. Nanti, Bang. Ayo. Dengan alat bambu dia menyelamatkan diri. Ini. Udah, Pak, buang aja, Pak. Lepas aja, Pak. Kayak itunya. Nanti satu-satu. Satu-satu. Kapal. Nah. Alhamdulillah, semuanya selamat ini benar. Ini. 5 orang dalam satu perahu ini. Alhamdulillah. Sudah terselamatkan. Inilah. Pelan-pelan. Udah, Pak, udah saya kontak ini kolair. Nah, alhamdulillah, inilah dengan alat seadanya mereka terdampar. Kejadian apa? Semalam. Jam 8 semalam ya. Angin apa gelombang? Angin kencang. Jadi kapal terbalik. Tenggelam. Bocor. Oh, ini dengan siapa namanya? Andika, Bapak? Apri. Bapak? Mistanjaya. Saya pergaulan saya lagi. Bapak? Saleh. Dari nelayan Keramat semua, Bakauni. Dari nelayan? Bakauni. Ya, inilah nelayan yang terselamatkan oleh kapal KM Sunjaya Jaya. Dia terapung-apung di perairan laut Selat Sunda, perairan laut Sebesi, Sebuku. Kejadiannya jam 8 malam ya, Pak ya. Kapal terkena gelombang angin mungkin kencang dan kapal tenggelam. Dari bakau.
dia terapung-apung nelayan ini sampai di perairan Pulau Sebesi. Untuk tim evakuasi segera datang ke Dermaga Cantik karena korban akan dibawakan ke Dermaga Cantik. Sekian.